Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Para pemirsa dimanapun Anda berada, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita masih dapat melaksanakan, menjalankan ibadah puasa sesuai dalam perintah Allah Subhanahu wa taala menurut cara yang telah ditunjukkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selawat beriring salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena dengan kasih sayang beliau, pengorbanan beliau, tetes darah dan keringat beliau, pada hari ini kita masih dapat merasakan manisnya iman dan Islam. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Masih mengenai perkara-perkara yang membatalkan puasa, ada beberapa masalah yang masih belum kita bahas, ataupun ada beberapa masail yang sering kita jumpai di masyarakat khususnya, yaitu adalah masalah apabila kita tertelan air ataupun kemasukan air ketika kita mandi, apakah itu membatalkan puasa ataupun tidak membatalkan puasa. Di sini ada beberapa rincian daripada ulama. Yang pertama adalah ketika mandi yang kita lakukan adalah mandi yang masyru', yaitu mandi wajib ataupun mandi sunnah, seperti mandi sunnah Jumat ataupun mandi wajib ketika kita junub pada siang hari di bulan Ramadan, kita mandi wajib. Maka ketika mandi tersebut tertelan air ataupun kemasukan air di telinga dan lain sebagainya, ketika itu tidak disengaja, maka itu tidak membatalkan puasa. Namun ketika mandi yang kita lakukan adalah mandi yang tidak masyru', kita hanya ingin mendinginkan badan kita, misalkan kita dari suatu tempat yang panas kemudian kita datang ke rumah kemudian kita mandi, mandi itu tidak mandi sunnah dan juga tidak mandi wajib, maka ketika dalam mandi kita kemasukan air ke dalam tubuh kita, yaitu baik air tersebut tertelan ataupun masuk ke dalam telinga, maka itu membatalkan puasa walaupun itu tidak disengaja. Wallahu a'lam. Dan perlu kita ketahui bahwasanya perkara-perkara yang membatalkan puasa itu ijtinabul mubtilat, adalah perkara-perkara yang membatalkan puasa yang dapat kita tinggalkan dalam keadaan sadar, dalam keadaan mukhtar. Apabila kita terpaksa untuk melakukan perkara tersebut, kita dipaksa, diancam untuk melakukan perkara tersebut, ataupun kita jahil, tidak tahu bahwasanya perkara tersebut membatalkan puasa, maka puasa kita tidak batal. Jahil di sini, orang yang dikatakan tidak tahu adalah pertama mereka yang baru masuk Islam, ataupun yang kedua mereka jauh daripada ulama, sehingga mereka tidak tahu hukum-hukum Islam, hukum-hukum puasa. Yang kedua adalah mukrih, orang yang dipaksa untuk berbuka puasa, sedangkan dia tidak ingin untuk berbuka puasa, dipaksa untuk melakukan sesuatu yang membatalkan puasa, namun dia hatinya tidak ingin untuk melakukan hal demikian. Kemudian diancam sampai ingin dibunuh, misalkan disuruh makan ataupun disuruh minum. Kalau tidak makan ataupun kalau tidak minum, maka dia akan dibunuh, maka dia boleh melakukan hal demikian dan puasanya tidak batal. Wallahu a'lam. Kemudian hadirin wal hadirat rahimakumullah, bagian orang-orang yang membatalkan puasa pada siang hari di bulan Ramadan, mereka terbagi menjadi 4 golongan. Yang pertama, yaitu golongan yang pertama adalah ma yalzamu fihi al-qada wal fidyah. Mereka diwajibkan untuk mengqada puasa mereka, yaitu mengganti pada hari yang lain, dan diwajibkan untuk membayar fidyah. Fidyah adalah satu mud dari makanan pokok, yaitu mud sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu adalah 1/4 dari bagian zakat. 1/4 dari zakat, yaitu misalkan kalau zakat kita 2,5 kilo ataupun 2,5 kilo, kita bagi menjadi 4, maka 1/4 itu adalah disebut dengan satu mud. Dikeluarkan setiap hari dia meninggalkan puasa. Misalkan kalau dia meninggalkan 15 hari dalam bulan Ramadan, puasa itu diganti dengan 15 hari puasa dan juga 15 mud yang dikeluarkan sebagai fidyah. Siapa mereka? Yang pertama adalah al-iftaru li khaufin ala ghairihi. Yang berbuka puasa ataupun membatalkan puasa, dia takut, khawatir
untuk orang lain, bukan untuk dirinya sendiri. Siapa mereka? Kafitril hamil li khaufiha ala janiniha. Di sini dicontohkan seperti seorang yang hamil yang mereka tidak berpuasa takut dengan janin mereka. Khawatir dengan janin mereka. Kalau saya ini puasa, maka janin ini akan melemah. Khawatir terhadap janin mereka, maka mereka meninggalkan puasa. Maka orang seperti ini, wanita seperti ini, mereka wajib untuk mengganti puasa mereka pada hari yang lain, dan juga wajib untuk mengganti puasa mereka dengan membayar fidyah. Selain mereka berpuasa dengan puasa ganti, yaitu qadha, dan juga mereka menyelingi dengan puasa itu, membayar fidyah. Karena mereka takut pada orang lain, ataupun khawatir terhadap orang lain, bukan terhadap dirinya sendiri. Ataupun yang kedua adalah orang yang berbuka puasa dan mereka mentakhir untuk mengqadha puasa pada tahun ini. Misalkan ada seorang yang haid di bulan Ramadan pada tahun lalu, dia meninggalkan 5 hari pada tahun lalu di bulan puasa, mereka tidak berpuasa. Maka tahun ini, sampai dari puasa tahun ini, mereka belum mengqadha puasa yang lalu, sedangkan mereka mampu. Maka ketika mereka mengqadha mengganti puasa itu pada tahun depan, maka mereka sudah melewati 1 tahun, yaitu 1 bulan Ramadan. Maka mereka mengganti puasanya 5 hari, dan juga dalam 5 hari itu mereka mengeluarkan fidyah. Apabila mereka mengqadha di tahun berikutnya lagi, yaitu 2 tahun ke depan, maka mereka mengeluarkan 2 kali fidyah, yaitu setiap harinya 2 kali fidyah, berarti 10 fidyah dan 5 puasa. 5 hari puasa dan 10 fidyah karena 2 tahun. Jadi fidyah ini taqarrur bi taqarrur sinin, kata ulama. Dia terulang ataupun mengikut tahun yang dilewati. Kalau misalkan 10 tahun berarti 10 fidyah dalam seharinya. Kalau misalkan 20 tahun dia baru mengqadha puasanya, maka 20 tahun dikalikan 20 berarti 20 fidyah dalam sehari yang wajib dikeluarkan bagi orang yang mengqadha, mentakhir ataupun mengakhirkan qadha-nya itu sampai dia melewati puasa berikutnya. Kemudian yang kedua, golongan kedua adalah ma yalzamu fihil qadha'u dunal fidyah. Orang seperti ini yang kedua adalah mereka hanya wajib mengqadha puasa namun tidak wajib mengeluarkan fidyah. Mengeluarkan makanan pokok itu tidak wajib bagi mereka, dan mereka hanya diwajibkan untuk mengganti puasa yang mereka tinggalkan. Siapa mereka? Mereka adalah orang yang membatalkan puasanya karena pingsan ataupun karena lupa untuk berniat, ataupun mereka ini membatalkan puasa dengan sesuatu yang lain selain jima, selain berhubungan suami istri, makan dan minum pada siang hari bulan Ramadan. Mereka wajib untuk mengganti puasa mereka, namun mereka tidak diwajibkan untuk membayar fidyah. Ataupun orang yang hamil, ataupun orang yang menyusui, mereka ini tidak berpuasa takut khawatir untuk dirinya sendiri. Bukan karena bayi, melainkan mereka kalau saya puasa, saya akan menjadi lemah. Mereka pun boleh membatalkan puasa ataupun tidak berpuasa pada siang hari di bulan Ramadan, dan mereka hanya mengganti dengan qadha tanpa membayar fidyah. Karena fidyah wajib bagi orang yang membatalkan puasa khawatir terhadap orang lain, bukan terhadap dirinya sendiri. Semoga kita diberikan kepahaman oleh Allah SWT. Golongan yang ketiga adalah ma yalzamu fihil fidyah dunal qadha. Orang yang wajib membayar fidyah saja tetapi tidak wajib mengqadha puasa mereka. Siapa mereka? Mereka setiap kali bulan Ramadan mereka tidak berpuasa. Mereka hanya mengeluarkan fidyah saja. Mereka adalah syaikhun kabir, orang tua. Orang tua di mana mereka sudah tidak mampu lagi untuk berpuasa, maka mereka hanya diwajibkan untuk membayar fidyah. Fidyahnya adalah 1 mud sehari yang ditinggalkan di bulan Ramadan. Kalau misalkan 1 bulan dia tidak berpuasa, maka dia mengeluarkan 30 mud. 1 mud adalah 1/4 dari 2,5 kilogram. Ataupun kalau kita hitung sekarang kurang lebih 6 on setengah ataupun 6,7 on. Kita bulatkan menjadi 7 on yang dikeluarkan dalam 1 hari ketika dia meninggalkan puasa. Ataupun orang yang sakit, di mana sakitnya tidak ada harapan untuk sembuh.
Dokter katakan penyakit ini tidak mungkin bisa sembuh dan penyakit itu membuat dia tidak mampu untuk berpuasa, maka dia boleh meninggalkan puasa dan dia ganti dengan hanya membayar fidyah. Tidak diwajibkan untuk mengganti puasa itu di hari yang lain. Golongan yang keempat adalah mereka yang tidak diwajibkan sama sekali, baik itu tidak diwajibkan qadha dan juga tidak diwajibkan mereka untuk membayar fidyah. Mereka adalah orang yang batal puasa mereka ketika siang hari di bulan Ramadan dengan gila, dan gila itu tidak disengaja. Maksudnya adalah ketika dia berpuasa, datang suatu hal yang membuat dia menjadi gila, dan gila itu tidak disengaja olehnya, maka dia tidak diwajibkan untuk mengqadanya, dan juga dia tidak diwajibkan untuk membayar fidyah atas puasa yang ia batalkan. Demikian, semoga Allah SWT memberikan kepada kita kefahaman. Semoga Allah SWT memberikan kepada kita taufik untuk dapat mengamalkan apa yang telah sama-sama kita dengarkan. Dan semoga Allah SWT memberikan kepada kita kefahaman dan kekuatan untuk menjalankan puasa Ramadan dengan sebaik-baiknya, sehingga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala hamba yang bertakwa, hamba yang menambah keimanan di bulan Ramadan, hamba yang menambah amal-amal soleh di bulan Ramadan, sehingga Ramadan ini lebih baik daripada Ramadan-Ramadan sebelumnya, sehingga kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang beruntung. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang benar datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Kesalahan kekhilafan mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.